Kisah-kisah Perang Dunia Kedua di Sarawak antara tentera Jepun dan British telah banyak dicatatkan dengan sempurna oleh penulis Barat, namun catatan itu adalah dari sudut pandangan mereka. Cerita dan pengalaman anak watan yang membantu tentera British mengalahkan Jepun adalah terlalu sedikit dan sepintas lalu sahaja. Catatan itu pun dirakam oleh pegawai unit khas tentera British. Orang ramai mungkin tidak mengetahui tentang peranan dan pengorbanan besar anak watan pribumi Sarawak ini yang banyak berjasa membantu sehingga membolehkan British menawan semula Sarawak dari Jepun. Ini adalah kisah pengalaman mereka. Sejak awal 1930-an lagi, Jepun telah mula merancang untuk memperluaskan wilayah dan kuasanya. Jepun dikatakan berperang demi kelangsungan bangsa Jepun dan mempertahankan diri. Bagi mencapai matlamat ini, Jepun telah menjadikan telaga minyak di Miri, Syria, Balikpapan dan Tarakan sebagai sasaran utama untuk ditawan sebagai strategi perluasan kuasa negara matahari terbit itu. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan simpanan minyak dan getah bagi kegunaan jentera peperangan mereka. Jepun merancang meningkatkan simpanan minyaknya dengan mengambil kira keperluan masa hadapan dan serangan balas dari mereka yang tidak bersetuju dengan dasar perluasan wilayahnya. Apabila Jepun memasuki kawasan Asia Tenggara pada awal tahun 1942, satu pasukan operasi khas telah ditubuhkan di Australia. Unit ini dikenali sebagai Special Operation Australia, SOA, untuk menentang Jepun. Anggota unit ini terdiri daripada tentera laut, tentera darat dan tentera udara serta orang awam pelbagai kaum dari Sarawak dan diberi nama Z Special Force atau Operasi Semut. Tugas utama unit ini adalah untuk mengumpul maklumat mengenai pergerakan tentera Jepun. Ia juga melatih orang awam untuk menjadi tentera sokongan. Dokumentari ini mengimbau kisah silam yang diharungi oleh wira pribumi yang telah berkhidmat dan berganding bahu dengan gerila kulit putih SRD semasa Perang Dunia Kedua. Kami telah menjejaki veteran pribumi yang masih hidup bagi tujuan mengumpul maklumat dan pengalaman mereka ketika itu. Cubaan mengesan kumpulan ini terbukti amat sukar kerana ramai di antara mereka telah meninggal dunia. Hanya 4 orang dari puluhan nama yang disenaraikan di Bario masih hidup. Kami telah berjaya menemubual penghulu Ngimat Ayu dan ketua kampung Bala Tuuh. Seorang lagi sedang uzur, yang seorang lagi dilaporkan telah berpindah ke tempat lain dan sudah agak nyanyuk. Semua ini bermula apabila pasukan Operasi Semut diturunkan dengan payung terjun di Bario pada 25 Mac 1945. Semut Satu adalah parti terbesar dalam operasi ini dengan ibu pejabatnya di Belawit, Kalimantan Timur. Kawasannya merangkumi Long Bawan di bahagian selatan Malinau, berhampiran Tarakan di sebelah timur dan Sabah di sebelah utara. Semut Satu diketuai oleh Major Tom Harrison. Delako Imat berusia dalam 80-an dari lawas menceritakan peristiwa askar jatuh dari langit. Payung saya tengok atas tinggi. Sampai tengah-tengah baru payung dia terbuka pecah. Penghulu Ngimat Ayu dari Pak Main yang terletak kira-kira 2 jam berjalan kaki dari Bario menceritakan tentang bagaimana orang kampung telah diberitahu untuk pergi ke Bario. Mereka telah dimaklumkan tentang kehadiran tentera Jepun. Tom Harrison memberitahu mereka. Dia bilang kami datang ini kerana Jepun ada di kawasan kita di Batang Baram ini. Penghulu Ngimat Ayu menyatakan bahawa mereka tiada kaitan dengan pihak Jepun di Bario. Kami tidak tahu di mana tempat dia. Dia orang bilang dia ada dalam Batang Baram tapi tidak tahu di mana dia sekarang. Ketua Kampung Bala Tuuh juga teringat cerita yang serupa. Beliau juga menyebut perkara yang sama. Lama tengah perang Jepun. Ada satu hari yang kapal datang tadi. Satu hari kapal datang, tinggi dia. Satu hari, barang jatuh. Apa itu?
Saya tak tahu orang. Siapa tanah manusia. Dia mendiri ini macam dia bagi-bagi. Takut tanah dia, takut tengok dia. Belum pernah tengok daripada dulu, nenek dulu lah. Dia datang pergi agak dia, tak jauh-jauh sana. Ada Jepun, tidak ada. Betul ke? Betul. Satu pun tidak ada, satu pun tidak ada. Pemuka cakap. Penduduk Long Napir bagaimanapun mempunyai cerita yang berbeza untuk dikongsikan. Mereka teringat betapa lesunya tentera Jepun ketika itu disebabkan tiada bekalan makanan. Orang Jepun mau minta babi. Boleh dia kasih itu satu babi itu. Dia potong itu. Semua dia mau isap itu. Dia punya darah. Makan itu daging itu mata. Pak Tagal berusia 10 tahun apabila Jepun berada di Pak Kelalan. Ingat peranannya sebagai seorang pelari. Beliau menyebut memandangkan dia terlalu muda untuk menjadi seorang askar, dia telah ditugaskan untuk menyampaikan maklumat dan surat dari satu kem ke satu kem tentera yang lain. Ke Indonesia dan dari kem satu pergi kem satu, dari Bario bawa surat lagi ke Los Madu. Nah, begitulah. Pak Tagal juga masih ingat tentang cerita yang didengarnya mengenai tentera Jepun yang menembak mati orang di Buduk Nur di Bakalalan. Bila orang Jepun sampai sini malam, dia tengok sana ada api. Dia nampak itu api. Baru orang Jepun tu pasang dia punya itu, pasang dia punya mesin gun senapang dari sini tembak sana. Orang itu pun keluar. Tapi dia sudah kena itu senapang. Dia keluar dari itu sulap padi. Tidak jauh daripada pada itu, dia matilah. Semut dua beribu pejabat di kubu lama di Long Akah Baram. Kawasan tumpuan mereka adalah di sepanjang Sungai Tutuh dan Sungai Baram. Unit ini diketuai oleh Major Toby Carter. Ngo Oyo atau Tama Usun dari Long Atip berusia dalam 90-an mengimbas kembali pengalaman beliau semasa bekerja dalam operasi semut. Beliau dan empat lelaki lain pergi ke sungai untuk menyiasat kehadiran tentera Jepun. Apabila mereka tiba di sungai, mereka melihat dua tentera Jepun sedang mandi di tebing sungai. Beliau juga menceritakan pengalaman bagaimana sebiji peluru hampir menembusi mata kanannya. Bunyi peluru. Ada sini. Wah, saya tidak tahu kena. Tidak tahu kena bunyi saja di sana. Apalagi darah keluar. Saya tidak tahu. Ini sudah kena. Nah, inilah dia. Kalau sikit lagi masuk sini, habis. Saya nasib ada jauh sini. Nah. Pencarian berterusan kami dalam operasi Semut 2 membawa kami ke Marudi. Marudi adalah sebuah bandar kecil yang terletak di pendalaman Sungai Baram di utara Sarawak. Jaraknya lebih kurang 65 km dari Bandar Miri. Di sini, kami berjaya merakam pengalaman tiga orang individu. Abdul Manan Muhammad Zain Galau, berumur 86. Suhaili bin Nasir, 87 tahun. Kedua-duanya dari kampung Padang Kerbau Marudi dan Putit Maknor berusia 102 tahun dari kampung Seberang Marudi. Dalam perkongsian beliau mengenai pengalamannya semasa Perang Dunia Kedua, Abdul Manan Muhammad Zain Galau menyatakan. Banyak masih ingat saya itu. Dalam masa Jepun tahun 45. Masih dalam sekolah saya. Bila gagal di Jepun, terpaksa ikutlah orang putih. Masa saya dulu suka benar saya main dia. Main senapang. Apabila ditanya apa yang dia lakukan semasa perang tersebut, beliau berkata, apa aja ada. Apa aja ada masa saya. Suruhnya ambil macam-macam apa nak disuruhnya ambil. Bila si ambil pula. Tinggal bapak go. Bila masa ni bertembak, ikut dia bertembak. Rupa-rupanya penglibatannya dalam perang adalah kerana bapaknya. Tinggal bapak saja dulu.
punya kerja di pejabat daerah. Bapak ya, rapih juga dengan sidak. Jadi ni lah bapak dulu madah tuk tempat. Jadi sidak pergi sialah. Ada 20-30 orang. Dua daripada nama tentera Eropah yang disebutkan adalah Major Carter dan Major Harrison. Masa orang pakai perahu ya, Jepun masuk perahu ya, suka ngikut lah. Kerja orang putih, tapi orang putih saya ada perahu, terpaksa ngikut Jepun. Mun orang bertembak lah, Jepun kalau bertembak orang putih. Saya terima Jepun. Itu siapa nak ditembak, nak dibunuh. Apabila ditanya mengenai wanita dan kanak-kanak, dalam hutan kebanyakan lah, macam sudah meninggal mak dulu dalam hutan sampai apa nama Jepun siadagi ada 2 bulan. Jadi Jepun saya atau berapa kali kena lonsen diberi nyerutan bah si mau apa si mau dato sudah. Oh Jepun tu si baik dia budi. Dia bagus. Dia nolong. Ditanya sama ada mereka dibayar gaji apabila bekerja. Saya ada beri duit. Latihan ada. Kadang-kadang sehari. Habis sehari petang lain dah jalan. Dari cerita beliau, Abdul Manan adalah seorang remaja ketika peperangan berlaku. Beliau terperangkap dalam kemelut perang seperti orang lain. Tujuan utama beliau pada masa itu adalah untuk terus hidup. Orang yang ditemu ramah seterusnya adalah Suhaili bin Nasir yang telah melarikan diri dari Miri untuk kembali ke kampung halamannya di Marudi. Dia telah pergi ke Batu Pelah di kawasan Baram selama sebulan sebelum kembali ke Marudi. Tahu kami tentang pencerobohan Jepun pada 1940-an. Tahun 1940, masa saya lagi bujang lah, ura-ura Jepun nak datang. Pada akhir tahun 1941, Jepun telah datang ke Miri. Dalam tahun 1945, masa saya dulu ditinggal lari lagi masih. Bila saya balik ke Merudi, dengan orang putih sudah ada ke Merudi. Bila datang ke Merudi, ada berjumpa dengan meja kata. Madah, kami baru datang dulu, daripada dulu tinggal, tapi lari di kepung di Jepun. Bila dengar orang putih datang, ya kami turun. Beliau menyatakan bahawa tentera orang putih sudah berada di Marudi dengan berpakaian seragam mereka dan tinggal di kubu. Dia ada meri senjata api dengan orang-orang Jambiannya bekerja jadi soja. Dan termasuk dengan saya pun. Masuk jadi soja, orang putih lagi. Betul bertukar daripada Jepun ke orang putih. Diberinya senapang, PO3 ya. Selepas itu saya terus masuk jadi polis. Jadi polis orang putih ya, masa soja. Digelar sidak SRD. Jadi sudah bekerja dengannya, cuma gaji diterima RM18 saja sebulan. Kerja nomor satu sekali jaga di kubur ya. Dan kami juga disuruhnya dengar, di sini ada Jepun. Tapi Jepun masa ya ada lari ke hutan-hutan di Bram. Apabila ditanya mengenai latihan yang disediakan oleh tentera kulit putih, saya ada latihan. Beri senapang, berinya uniform, lekat bekerja jaga kubur. Ya. Ditanya di mana orang Jepun ketika itu, beliau berkata, sidak Jepun ya, datang daripada Miri, pakai kapal Cina, bot. Selepas saya naik dari Kampung Ridan, Ridan jalan kaki terus ke Kampung Narum. Ada kedaknya berjalan ke Kampung Dagang. Di Kampung Narum ini ada bertembak juga, ada Kampung Narum mati di sana anak biar. Ipar saya, Haji Fahim, yang datang dari Ulu lari,
Bila sampai ke rumah dengar ada Jeponnya berkayuh, nyemerak masuk sungai. Bila sungainya kena tembak oleh askar Jepun daripada rumah Dato' Tunku Pahal dekat masjid. Tujuannya nak pergi ke Lubuk Nibong dan terus lari dulu. Semasa ia dilihat dari Jepun daripada kampung dagang rumah Dato' Tunku Pahal dulu. Ditembaknya dari sisi ada seberangnya. Ada 4 orang anaknya meninggal. Katanya. Dan tidak tua-tua ya, dapat berlari diri, membiak juga yang kena. Termasuk dengan bininya, mentuanya, kena kematian di sini, dalam pau ya. Lekai ditinggal, tidak terus lari, naik ke atas, tinggal pau ya, nyut dia aja. Dengan mayat bininya, mayat laki, mentuanya. Tidak tahu lagi udah nyut. Dan tidak terus lari dulu lah, sampai ke Benawa. Dia pergi cuma ada 4 hari aja. Habis Jepun si ada, yang padat lagi. Kampung Benawa terletak 3 jam perjalanan dari Marudi dengan bot ekspres. Ia adalah penempatan orang Islam yang paling terpencil di Miri. Ketika itu, perjalanan ke Benawa memakan masa berhari-hari. Beliau menyatakan bahawa masih ada orang tua-tua lagi. Cuma saya dengan Putih yang tidak tinggal. Mengimbas kehidupan semasa perang, yang sih saya pernah jumpa saya dalam hidup saya lah sampai umur 87 tahun itu. Sengsara. Bila aja Jepun datang, barang-barang saya ada masuk. Kain-kain isi ada lagi masuk. Kedai-kedai tinggal buang aja. Selepas ya, bila sudah sampai ke akhirnya, baru ada orang putih datang. Beliau menceritakan perkara yang menakutkan pada masa itu. Jepunnya ganas. Si pernah saya melihat orang ganas ke daya. Belum lagi ditanya, bapak ditamparnya dulu, ditendangnya. Kempetai, tempat saya bekerja ya, di balai polis. Pasukan Kempetai adalah polis tentera Jepun yang kerap menggunakan penderaan. Udah masa orang putih ya, si ada mula ke daya dengan halus manis. Bayarnya gaji, sungguh pun tak besar. Ada resen diberinya masa soja orang putih. Dan sidak ya mesti ada kasar daya lah. Jadi sebab ialah saya lihat penduduk di situ lah, sebodik, nyukong orang putih. Jadi masa habis Jepun, orang putih datang. Bila ni saya ke situ, nyanunggah orang-orang kampung, maknya beri ceramah di kubu ya, di kubu lama lah. Banyaklah orang kami juga yang ada askar orang putih ada datang, apa-apa kesusahan kita orang ada lah dengan tidak. Jadi kami rasa lah Jepun dengan orang putih berbezanya jauh sekali. Masa Jepun kita bertakutan dengan askar. Masa orang putih tidak, kami polanya macam kawan. Tidak pun baik berceramah-ceramah ngelakar dengan kita. Dan beri apa-apa pendapatnya, ngajar-ngajar. Masa Jepun datang situ, masa yang 3 buah sekolah aja di Muji itu. Sekolah Chonghua diduduk oleh orang Cina, penuntut orang Cina. Good Shepherd di orang-orang Ulu. Datuk Sehamid ya orang-orang Melayu. Berbeza dengan masa itu 74 buah sekolah rendah. Ada 6 buah sekolah menengah. Putit Ben Matnor, alias Abu Bakar, berusia 102 tahun, masih ingat dengan jelas tentang pertempuran di Ridan. Orang Jepun Ridan, nama semua orang askar 380. 300 Iban, 80 orang putih. Orang perang, pukul 5 pagi. Palat jerai Ridan. Bertembak pun dah ya. Jadi bila bertembak, Jepun yang tadi sudah banyak mati juga. Ia ada sebuah perahu namanya Masih Pucit masuk dalam Ridan. Bila dia masuk dalam Ridan, sampai ke tengah jerai itu, dia sudah berkumpul di sini. 60 lebih tubuhnya. Tapi dia sikit nembak. Dia banyak mati juga. Bila nyasi nembak, kami pulang. Bila kami pulang ke rumah, dia ikut bini, ikut ngeruk nasi.
Ayi jangan takut, lari kita Jepun datangnya. Kami lari, sudah bila lari pulang ke rumah. Mentua aku sakit, perempuannya. Sikut aku. Sudah ada hanya di lantin Datuk Tugu Tahar, Jepunnya. Mbak Mesin Gun. Sudah kami lari ke rumah, ya, baunya nembak. Dia bersayuh, makin perahu. Sampai Kuala Sinjar. Upa ada merah-merah di sini. Upanya orang putih sudah ada di sini. Gambaran serupa juga disebut oleh Suhaili apabila dia menceritakan bagaimana abang iparnya terbunuh. Warna merah yang disebutkan adalah darah askar-askar Jepun yang telah dibunuh oleh askar kulit putih dan pejuang tempatan. Jadi ada orang kita Melayu, seorang Wandul namanya. Sekali kurang lebih sebulan lah kami lari pergi Sinjar. Sinjar dekat sudah marutnya dan buang surat lah, Jepun dah selendah sudah. Dia selendah pulang lah sampai itu. Bekerja dengan British. British sudah megang negeri itu. Yang sudah kalah sudah. Kami dua orang lah Melayu. Seorang orang Kenyah. Belum tinggang orang Kenyah. Orang Longsan. Kepala soja dan itu Tuan Meja kata. Kami tiada mati, Jepun banyak mati. Askar Jepun tersebut dibunuh oleh pejuang Iban. Mereka ditembak dan kepala mereka dipancung di tepi Sungai Ridan. Mayat mereka juga terbiar begitu sahaja. Cerita serupa juga diceritakan oleh Abdul Manan. Putih juga menceritakan kejadian kebakaran. Jadi Jepunnya semuanya 13 orang. Ingat anak kekikang orang Cina Bakung. Nama motor 1000 ribu. Sampai keterikan dicabutnya husa. Air masuk. Bila masuk air baru bahasa. Ujung-ujung Jepun nak karam. Ingat bagaimana berenang. Bila lagi ke tepi Jepun. Mudah nak. Bagaimana berenang matilah. Bila-bila mati jadi. 2-3 hari mayat telefon timbul semua. Sudah ada ngembak kayu, lebih sepancang kayu. Minyak ada 2 ton besar. Cuma mayat sudah sampai ke tebin macamnya di penipah. Ia tidak pun mengangkat. Itu sudah di Pulau Pari. Mayat tadi cukup yang bertemu burit. 13 orang. Susunya kayu dia, tuang minyak. Pukul 10-nya nunuk. Ya Rabbi, pukul, meletup. Pembakaran berlanjutan hingga tengah hari. Selepas itu, askar-askar Jepun kumpulkan abu mayat itu dan menyimpannya di dalam kotak-kotak kecil, ditandakan dan diletakkan di atas meja. Ketua mereka menyala 2 batang lilin yang diletakkan di atas tepi meja itu. Selepas itu, dia keluarkan pedangnya dan menyanyikan lagu Migayo. Wan Abdul Rahman, Datuk Tuanku Taha, walaupun tidak berperang sebagai seorang askar ketika Perang Dunia Kedua, beliau tetap mengalami keadaan huru-hara dan mencemaskan ketika itu. Beliau berkongsi ceritanya tentang zaman pemerintahan Jepun di Mahrudi. Beliau menceritakan pada 1941 keadaan di Mahrudi sangat huru-hara. Kedai-kedai dipecahkan dan barang-barang dicuri. Jepun dah masih ada, Jepun dah nahan diri aja. Yang saya datang ke Mahrudi, kami orang Mahrudi saya dapat apa-apa. Saya menceritakan saya ada pemerintah kata Dayak. Semua orang ulung masih ada orang berkuasa apa. Orang tua akan berunding lah. Dengan orang kampung, orang apa, tutur kampung apa. Bagus kita tu nyemput Jepun aja datang masuk. Suhaili dalam temu ramah menceritakan keadaan yang sama. Dia datang ke Mahrudi itu sebab dijemput oleh Datuk Tengku Taha. Wan Abdul Rahman memberitahu kami bagaimana Jepun telah dijemput. Jadi ialah suruh orang, 3 orang, pemulu, ada orang dengannya sama-sama. Pergi ke Bakum, dari Bakum jalan kaki pergi ke Miri. Baru unding dengan Jepun Cina minta masuk. Beliau menceritakan mengenai operasi semut di Bario. Bagaimana mereka menghantar maklumat risikan menggunakan kotak mancis kepada bapaknya, Tuanku Taha. Kata orang ada orang putih di Bario. Tinggalannya semut. Semut ya memulanya datang. Yang memula itu konek dengan rumah bah, yang ngirum, sikit mancis. Mancis keras ya. Macam kita pakai soja kan. Dalamnya ada not. Tulis surat. Tulis yang ingin mirah.
ini kan tulisnya macam tidak ada situ, ada berapa orang putih, apa cuk siap-siap, kita jemaah maulah berwila. Beliau berkongsi cerita mengenai pergerakan operasi ini dari Bario hingga ke Long Lama. Sudah lama-lamanya berusnya turun pergi duduk masuk. Dalam madrasah Jepun tiada dia, turunnya pergi Long Akah. Turun makin turun kebah tu nya. Dalam lama-lama turun sampai ke Long Lama. Sudah Long Lama ya. Yang murid nasihat orang, jangan seorang-seorang pecuk, seorang mumpung-mumpung lagi. Dan yang terkejut bila lagi, minah-minah diri dia pun. Jadi macam ni ke dekat dia, Jepun sudah tahu. Kali datang mabuk ni bom, cinta mabuk dia, ya. Jepun tujuh-tujuh mati. Jadi orang sini non Dayak dia, dia pancungnya pala, sebelahnya perut, ha? Dia regangnya tangan, tidak tujuh-tujuh, jika dia perahu, kalau dia nyut dia perahu. Ke Jepun pun lari, orang putih masih diam siap. Sudah ada ulama-ulama, siap ada Jepun datang. Putih juga menceritakan tentang peristiwa yang sama. Tu gambar tu, tu lah tuan DC, tuan Haji ni, tu di sikit ofisial. Tu gambar siap. Tu Datuk Jin Kalau. Semut tiga beroperasi dari ulu Sungai Rejang di bahagian selatan Sarawak dan ke hilir hingga ke Kapit, di mana ibu pejabatnya ditubuhkan. Major Sokon adalah pegawai operasi semut tiga ini. Pemberi maklumat kami yang pertama dari kawasan Song dan Kapit, Gindi Anak Timbun, mengatakan bahawa beliau berumur dalam belasan tahun masa perang tersebut. Cerita yang disampaikan adalah dari bapanya. Bapanya menyatakan datuknya Menggong telah dibunuh oleh askar Jepun. Pada masa itu seramai 5 orang telah dibunuh oleh askar Jepun. Ya ketemu kau di to Menggong serba akhir kami nya ngau siapa ugul punya abang ngau siapa si kau dah saya malu cikga bigau. Ya temu empat, temu kusiko nak temu kusiko. Ikut bawang nama, bawang orang nama kot. Dia juga menceritakan bagaimana penduduk dari Song telah mengepung askar Jepun ke hilir Sungai Rejang hingga Kenawit dan Sibu. Mereka menggunakan 30 buah perahu dengan 5 orang dalam setiap perahu. Dia menyatakan pada mulanya kaum Iban berpihak kepada askar Jepun. Ayuh sebab selalu Jepun, nami yang tahu selalu Jepun punya. Sudah. Banyak tay orang putih tay menengah tay nyelai makanya pusing kena ngalih amnya tay. Dia menerangkan pada ketika itu orang Jepun telah menjadikan keadaan kehidupan begitu sukar kepada penduduk tempatan. Begitu juga bagi mereka yang telah bekerja dengan tentera Jepun kerana peraturan tentera Jepun sangat ketat. Orang Jepun menyatakan kepada penduduk tempatan bahawa mereka adalah pemerintah kerana orang British sudah ditewaskan. Mereka cuba meyakinkan penduduk tempatan bahawa keadaan akan bertambah baik jika orang Jepun yang memerintah. Semasa pemerintahan Jepun, kehidupan penduduk tempatan menjadi lebih sukar kerana kekurangan makanan. Berkayuh sampai silik kan. Makanya pengaruh sudah Jepun. Ngamih muluang apa uyak dia. Mula kenangan darau kan. Matu darau. Kianlah sakit punya, sakit kemaju punya. Ngau, ngamik muluang meringak nama saya, nak saya ke tempat apa balam lanau dia ni, ngamik muluang. Mereka kekurangan bekalan makanan kerana aktiviti penanaman mereka telah terbantut kerana peperangan tersebut. Dia menyatakan pertempuran biasanya berlaku pada waktu siang dan bukan pada waktu malam. Ditanya tentang senjata, dia menyatakan ada senapang tapi tidak begitu banyak. Malah ada juga senapang lama yang diberi oleh pihak British yang dipanggil senapang rujak. Dia merujuk kepada kami bagaimana senapang itu diguna sebelum tembakan dapat dilakukan. Pemberi maklumat seterusnya adalah milik anak Engkulau dari Nganga Selibat di Song yang berusia kira-kira 90 tahun. Dia ditemu ramah di rumah Sylvester Panau, Nganga Terisau Song. Saya ingat sebuah kumpul ngau berperang ngau Jepun dengan berguang sampai selujung. Tidak dibuang, tidak apa aku cuba jenat, minting, mainnya. Dia kengau ngau Jepun cubanya. Sejen mah
mau tindak dia coba. Perlu juga coba. Yang maunya. Perlu juga. Auk tibanya ketuanya. Are ngari kura putih ya. Sejen mah coba mayanya. Allah putih ya tanya coba sejen bari. Ya tujuan kepada pesenai. Itu aja. Melek sebelum itu pernah bekerja dengan orang Jepun. Nah, kekinian aku bisa mula itu sebanyak kami agak jematan di suang itu, coba. Mama agak kami jematan. Nyunaknya tadi melakukan adat Jepun nyuangan sangat, coba. Adanya coba, geram nyunadai, cain nadai sebagainya, tidak yang pun kenyak tadi. Lebih, ya tadi, sadat ya kebekepit, berpaluk. Yang pergi hati ya sobatnya, yang mamiknya sobat. Dia yang menumpaknya, nyak baru datang sejen barinya sobat. Ini jadi perang. Apabila bekalan garam dan beras berkurangan dan sukar didapati, sesetengah orang mula merompak kedai-kedai runcit untuk mendapatkannya. Kumpulan tersebut diketuai oleh penghulu masam dari Ketibas Song. Sarjan Barry datang selepas kejadian rompakan tersebut. Itulah titik tolak peperangan ketika itu. Sarjan Barry merupakan satu-satunya askar kulit putih yang ada pada masa itu di kawasan ini. Akhirnya, tidak yang layang sebenarnya. Akhirnya, Jepun nimak tidak yang layang dia. Nah, kibasnya. Jepun nimak putih. Tahu nimak bulan putih yang ibadahnya. Sama-sama. Pulau Masam coba. Siko ya jauh depan perahu bukan mesejuan timah di pon dia coba. Katanya pada masa itu orang Iban hanya bersenjatakan lembing dan parang. Senapang yang mereka dapati kemudiannya adalah dari askar Jepun yang dibunuh. Banyak orang putih ngebuang dia coba. Kami berantainya dulunya yang buang cowang coba. Jadi buang nak mencup coba. Jadi ia daik tu aja, ai bukan aku mira, daik kita tu aja, semua tidak coba, dengan ngabu guang coba, dua tidak, tidak ya dulu tiga, nana tu dua, kena tengkuah magainya, kena bujak, kena dupo magain. Ngadai, ngadai mainnya. Nama muni ikar kenapa yang tu bang kita kena mau brand kena di puan yang mainnya sebab kami dengan seruan balat berapan de betul pesalinya balas sedih mehatai kami ni berapan dia. Apabila ditanya tentang kaum wanita dan kanak-kanak, Melek menyatakan bahawa semasa pengeboman berlaku, mereka menyembunyikan diri di dalam hutan. Kemudian dia teringat. Senyuang ya pada sedih puan. Oh, ya kijua kai suang tau ni udah bunuh perang di sana coba. Kali ya yang manapnya, sebagai kami dengan sebab tangannya coba. Nauliah ya. Hari ni hari manap ini si cinti yang tau sebentar air besar aja. Nanti dengan manapnya ni mak tanjuang. Ya, mana sebuang ke tengguang. Nyame. Aku mengingat sebut berharinya kunjet beraguam. Kunjet beraguam ya. Awan sumar ya, kunjet beraguam. Nyai juga coba, terus sibau ini. Melek juga menceritakan kepada kami tentang tiga orang Iban yang begitu bersemangat untuk membunuh orang Jepun sehingga mereka memutuskan untuk mengambil risiko berdayung menyeberangi Sungai Rejang. Walaupun mereka telah ditegah untuk membuat demikian oleh Temenggung Koh dan Cukah yang merupakan pemimpin mereka. Akibatnya, seorang daripada mereka telah ditembak mati, manakala dua lagi berjaya melarikan diri. Awak mana? Kisiban bakal juga bertuang. Awaknya, Cikok bakal menembuang. Tentap dipuan di kau. Sama, tidak sama kerai putuh pada yang berpada dipuan. Melek mengaku bahawa Temenggung juga adalah raja kaum Iban. Ianya, Temenggung itu tadi, lepas dia saja
Raja Iban. Atau ya saja Raja Perang Cica Iban. Banyak. Semua. Gaya Fadi pun perang punya. Ngalah ke Lalu. Ianya mengulu. Ketua perang. Ketua putih hanya. Masam tersadik pihak. Ketua perang. Ketua kayau. Cica Iban. Saya daripada yang ngajar menyanyi Jepun yang coba nang atuh belaya madah ke adat Jepun ke bepalo musanya guriak no siso gamik garam jangan adat belaya kecuai coba kerjai bahan. Wilfred Billy Pangau dari Kapit yang bekerja sebagai pengerusi Dewan Suara Kapit juga berkongsi cerita peperangan dengan kumpulan kami. Cerita yang dia kongsikan adalah cerita yang dia telah dengarnya daripada orang tua-tua. Dia menceritakan kepada kami satu kejadian di mana dua orang askar Jepun di kawasan Seranau tidak jauh dari Pekan Kapit cuba melarikan diri dari kaum Iban. Mereka terserempak dengan seorang Iban dalam sebuah perahu kecil di tebing sungai. Mereka berjaya memujuk dia untuk menolong mereka. Lelaki Iban tersebut telah menyembunyikan senjatanya dari askar Jepun ini. Dia berpura-pura bersetuju untuk menolong askar Jepun ini untuk melarikan diri. Dia memberitahu askar-askar itu bahawa perahunya terlalu kecil dan dia hanya boleh membawa seorang sahaja pada suatu masa. Dia kemudian sengaja mendayung perahunya ke suatu tebing sungai yang sangat berlumpur dan menyuruh askar itu turun supaya dia boleh kembali seberang untuk mengambil yang seorang lagi. Oleh kerana tebing sungai itu sangat berlumpur, kedua-dua belah kaki askar Jepun itu terletak di dalam lumpur apabila dia turun dan terus tidak dapat bergerak. Orang Iban itu pun mengambil peluang untuk membunuhnya dengan lembingnya. Dia seterusnya kembali untuk mengambil yang seorang lagi dan membunuhnya dengan cara yang sama. Semut Empat beroperasi sepanjang pantai antara Bintulu dan Mukah. Unit ini diketuai oleh Lieutenant Chaffee semasa ketiadaan Major Jenkins. Semut Empat ditubuh pada bulan Ogos 1945. Mereka ditugaskan untuk mempertahankan kawasan pantai Tanjung Sirik di Sibu sehingga Miri. Mereka juga diarahkan untuk memerhatikan gerakan pasukan Jepun yang telah berundur daripada selatan. Chaffee dan anggota kumpulannya telah menjalankan kerja-kerja risikan di kawasan Semilajau dan Mukah. Oleh kerana askar-askar Jepun ketika itu telah ramai melarikan diri ke kawasan pedalaman, Semut Empat yang beroperasi di kawasan pantai ini dibubarkan. Encik Jepri Bujang Masli, pemangku ketua pegawai eksekutif Pustaka Negeri Sarawak, memulakan bicaranya dengan memberikan objektif utama projek Wira Tidak Didendang ini. This project, the unsung heroes, voices of the Sarawakian guerrillas of that special unit, is actually an effort for us to document the involvement of local fighters during the Japanese occupation, because the existing documentation, especially books and articles written, mainly covering the involvement of Europeans and the Westerners. So these people who are mainly from the villages and longhouses in Sarawak, if there is no effort to document and record this, then people will not know there are actually a lot more local guerrillas which they call that special unit. I think the subgroups of these guerrillas were called Semut 1, 2, 3 and so on. Beliau seterusnya menyatakan bagaimana projek ini dapat mencapai 4 matlamat Pustaka Negeri Sarawak. The four pillars are, the first one is teaching, the second one is integration, the third one is application, and of course the fourth one is knowledge discovery. This is these pillars is being identified for project like this to make sure that whatever we come up with has a value in terms of teaching. There is a possibility for integrating with other efforts like tourism and others, and of course applications. How do we apply this the product of this research
in our everyday life or in future research and so on. Of course, knowledge discovery in terms of future discovery and of course the existing discovery of the research team. Beliau mengakhiri dengan berkongsi tentang fungsi Pustaka Negeri Sarawak. Pustaka Negeri Sarawak is an institution which is entrusted to develop as an excellent center for Sarawakiana related resources, meaning to say all information regarding Sarawak. So of course existing publications or even previous publication on Sarawak, we are continuously collecting them and put them at the Pustaka Negeri for the people to refer, for the researchers to use. And of course apart from that, there are other aspects of Sarawak state and even Sarawak people who are not yet being documented, not just historically but the cultural parts, the social lives and so on. So this effort of documenting the life of people of Sarawak, the dying cultures and so on, is ongoing. This is ongoing. Beliau menambah, In terms of this Z special unit, we will look at this, the product of this research. If there is any need to do further studies, we will evaluate it accordingly. But effort is not just limited to this. As I said, we do also document about foods, about music, dances, and so on. Especially those traditional cultures which are classified as dying cultures, no longer being practiced by the younger people. So there are some surviving old folks who knows about all these things, but if you don't record it now, then it might be lost forever. Kami berjaya menemui individu dari pelbagai peringkat umur dan merakamkan pandangan mereka tentang kesan Perang Dunia Kedua. Kami juga bertanya bagaimana mereka mengetahui mengenai perang yang bermula dalam tahun 1941 itu. Josephine Ling Laing, 17 tahun, adalah pelajar sekolah menengah di Miri. Apa yang saya tahu pasal Perang Dunia Kedua adalah kedatangan Jepun ke Malaysia dan menjajah negara luar juga. Perang Dunia Kedua juga berlaku di Miri, di mana kapal Jepun mendarat di Tanjung dan membuat kamp di Sarawak, di Miri terutamanya. Salah satu mangsanya adalah Datuk Seri Miri, di mana mereka kerana kesan tersebut dia melarikan diri ke kawasan Baram, Bakung terutamanya, dan membuka tanah di sana. Kehidupan mereka sangat mencabar dan dia juga terpaksa hidup tanpa beras dan mereka makan ubi kayu. Seterusnya ialah Lilian Baun Pulo, 28 tahun, dari Long Makaba dan kini bertugas di Pustaka Miri. Regarding World War II, I know less information or only little information about it until I being asked by my supervisor to assist the researcher in gather the information about the World War II, which is the Operation Semut. And for sure, I want to get more information about this since this is our heritage and I want to read more about it. Sofina Tan, 39 tahun, bekerja di Pustaka Miri dan berasal dari Kuching. When we're talking about World War II, from what I learned in school as well as from what I have read, the impact of the invasion, as we speak, the Japanese invasion particularly, it has actually caused some impact, vast impacts on economics, politics, as well as social. From my point of view, if they did not come, the Japanese, I mean, as well as those our savior, as we speak, the British, the Australians, or those from the Allies, things wouldn't be what it is now, because they have brought in a lot of development, as well as awareness
and we should be thankful because they have given us an opportunity to become a nation on our own. Seterusnya, Lau Sing Hua, 42 tahun, berasal dari Cebu. Actually, I don't know a lot, but for the impact to the economy, yeah, definitely it's really affect the economy because, you know, all the people cannot go out to work because of the war itself. Besides economy, you know, to the, I think the worst thing is to the people, you know. The people have to live, they are really suffering because of it, yeah. And then they don't have enough food. They have to run to find a safe place for them to hide. And then I think a lot of, especially women, will be, you know, is affected due to this war. Orang terakhir yang ditemu ramah ialah Alice Urut dan Maui Taib dari Curtin University. In my view, the political impact of the Second World War was that it has ended the British dominance of their power in Malaya and also in Borneo at that point of time. And when the Japanese came, there was a challenge to the authority. They are not the sole authority anymore. And the other impact that came about as a consequence of the World War among the locals was that it gave rise to nationalism, and a few group of nationalist movement have come about. Among others were the communists, and there were also various other political groups that came off, which consequently resulted in the independence of Malaya. And this spread to Borneo as well. If I remember my history correctly, the Cobalt Commission was set up to negotiate the formation of Malaysia. My uncles, my father, my grandmother told us about the Japanese occupations in World War II. Like they don't have enough food, they don't have clothes, they have to survive on jungle produce. The hardship during the Japanese occupation also makes people become more creative. World War II has made us realize we are also able to manage ourselves. We should not be too dependent on the British. Young people are not like really aware of our independence and takes our country's sovereignty lightly. Ketua pasukan pengkaji berkongsi pengalaman, kebimbangan dan cabaran sewaktu menyiapkan projek ini. We started the project on the Unsung Native Heroes in June 2012. While doing the project, I learned a lot about, or I would say I learned more about the history of Sarawak. I learned a lot more about the natives who have helped in the war. I would like to share the challenges that we went through while doing this project, while searching for the people and while trying to get to the places that we have identified where these people are. It was quite, I would say, a challenge because the journey to the places are quite far. Yeah. For example, when we want to go to Long Nape or Bakalalan, the drive was quite long. We had to stop our journey because it was raining heavily and the road was slippery. But of course, we reached our destination safely. That's just one of the challenges. But then when we meet the people, my concern was that how much do they still remember, or how much would they add on, or how much of it really happened then? We don't know. The group don't know.
But later on, when we look at, when we analyze the data and we look at the interview, and we found that a lot of the story told by them actually stated also in the document written by the Western writer and also a few of the local writers. I hope that we have created or we can create awareness among the youngster, especially about the sacrifice of the elders during the World War, and hopefully they don't take what we have today lightly, yeah? Because our ancestors, yeah, and way back in during World War II, they have done a lot to ensure the safety of our country. Before I end, on behalf of my team, I would like to express our utmost gratitude to those who have helped us during this project. I also would like to express our condolences to the family who have lost their loved ones during the World War II, especially those who fought as the guerrilla at that time. Diharapkan usahasama dari pelbagai pihak dapat dilakukan dalam projek seperti ini bagi memastikan sejarah dan warisan budaya kita dapat didokumentasikan dan dikongsikan dengan generasi seterusnya.